Meridiannya sore, pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni.